Oleh kerana bila dikuatkuasakan lockdown, kita faham mereka tidak dibenarkan meninggalkan premis masing-masing. Di sinilah yang timbulnya beberapa masalah. Jadi saya nak memaklumkan, pertama, semua penduduk daripada warga negara akan dibekalkan bekalan makanan yang mencukupi. Di Selangor mention, secara makanan bermasak 3 kali sehari. Untuk di sini, kerana kita dapati sebagian besar memang ada kemudahan dapur dan sebagainya, di sini dibekalkan dalam bentuk bekalan makanan mentah. Saya minta maaf kepada penduduk-penduduk di sini kerana 2 hari pertama agihan dibuat tapi ada sedikit kekurangan dari segi jenis barang dan juga taburan kesampaian itu, sebab data baru dapat, nombor unit baru dapat dan barang juga sampai berperingkat-peringkat. Yang baru sampai barangkali beras, minyak, gandum. Jadi ada yang viral nak makan apa kalau beras, minyak, gandum. Andaian kita pula 2 hari pertama masing-masing ada bekalan makanan sendiri dulu. Tapi tidak mengapa, tadi saya telah mengadakan perbincangan dan memutuskan barang makanan yang dihantar itu akan diberi cukup untuk 14 hari sehingga akhir tempoh. Kita dah ada hari keempat, ada 10 hari lagi. Makanan akan diberikan sekurang-kurangnya 2 kali hantaran. Satu hantaran cukup untuk 7 ke 10 hari. Kita merancang membuat 2 kali hantaran kepada 1,500 unit yang didiami oleh warga negara. Sebahagian dah diedarkan mula semalam dan hari ini, tapi itemnya belum cukup. Sebab bila saya cek tadi, ada beras, ada minyak, ada gandum, lauk tak ada. Besok dah nak puasa. Jadi diputuskan tadi, mengutamakan bahan makanan yang basic, iaitu beras dan lauk, ya. Jadi hari ini dan besok kita akan buat delivery. Sebahagian dalam bentuk dalam tin, yang hari ini awalannya dalam bentuk sardin. Ya. Tadi juga kita bincang kalau yang dalam bentuk canned food tak cukup, kita akan hantar dalam bentuk sejuk beku yang boleh simpan dalam peti selama 7 hari. Dan pengagihan tak boleh lagi buat cara-cara yang sebelum pada ini. Letak di situ, panggil, turun, ambil. Yang ambil banyak-banyak, yang ambil sikit-sikit, datanglah langsung tak dapat. Jadi saya dah minta itu akan kita perbaiki. Yang kedua, mereka yang masuk nak mengagihkan makanan, saya dapat daripada gambar, tidak memakai PPE yang lengkap. Maka itu juga mesti diperbaiki. Yang ketiga, pengedaran itu mesti mengikut unit-unit yang telah didaftarkan. Tak boleh siapa-siapa suka datang ambil secara random, sebab kita nak pastikan semua 1,500 unit dapat bekalan untuk seminggu. Untuk bukan warga negara, walaupun hari ini keluar berita menyatakan the Rohingyas in Selayang on the brink of starvation because of the lockdown exercise without giving them any food, itu tidak benar. Kita punya Crisis Management Center Wilayah Persekutuan telah membentuk satu dana. Kita dah terima bantuan dan bentuk sumbangan dengan satu akaun dibuka di Dewan Bandaraya. Kita menggunakan sumbangan itu untuk membeli stok makanan khusus untuk bukan warga negara. We are not using taxpayers money daripada jabatan. Ya, ini kita wujudkan satu akaun dan kita dapatkan dana-dana. Buat masa ini dana tu ada dan cukup untuk kita memberikan bekalan makanan yang basic kepada yang bukan warga negara. Tan Sri, what is the basic they'll be getting? Saya rasa sekurang-kurangnya beras kita akan bagilah, ya. Beras kita akan bagi, apa ni, kita dah mungkin diorang pakai banyak minyak dengan gandum kot.
So kita, saya akan bincang nanti apa dia item-item yang kita anggap sebagai basic. Yang ketiga telah diputuskan, Datuk Ketua Polis telah bincang dengan Panglima dan sebagainya, membenarkan kedai runcit dalam blok itu dibuka. Ini satu lagi saya nak menafikan, kalau orang kata putus bekalan tak boleh pergi beli, tidak. Ya, di semua blok tu kat bawah tu semua ada kedai runcit. Kedai-kedai runcit ni diberikan kebenaran khas boleh buka dan berniaga. Mereka yang dalam lockdown masih boleh pergi beli barang-barang asas keperluan dia. Setiap blok ada kedai.